Pakistan saya belajar di pondok dan belajar di beberapa buah sekolah harap lah. Di sana saya belajar pegangan akidah khalaf, iaitu akidah yang diasaskan oleh Abu Hasan Asy'ari. Bila saya sambung belajar di Pakistan, belajar pula akidah Maturidi. Lepas tu saya belajar pula akidah salaf ni yang duk buat gembur-gemburkan Wahabi kan. Jadi soalan ni daripada pengurusi tadi, apa keistimewaannya? Keistimewaannya kerana akidah mereka, pegangan mereka, akidah mereka, pegangan mereka, bahkan golongan mereka ini, golongan salaf ini adalah suatu golongan yang diiktiraf oleh Allah, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa pujian yang Allah Taala sebut dalam Quran. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum biihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Golongan yang generasi yang mula-mula masuk Islam dan golongan yang terdiri daripada golongan muhajirin, para sahabat yang duduk di Mekah berhijrah ke Madinah, golongan Ansar yang memberi bantuan pertolongan kepada golongan muhajirin yang datang daripada Mekah. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, mereka golongan yang dipuji. Yang keduanya Allah Ta'ala kata, kuntum khaira ummatin. Dia tak kata generasi yang selepas itu. Kuntum khaira ummatin. Allah Ta'ala kata, kamu adalah merupakan sebaik-baik umat. Saya pun nak faham apakah yang dimaksudkan sebaik-baik umat. Sebelum saya belajar hadis, belajar tafsir, saya hafal Quran, sampai tak ayat ni saya terpaku. Siapa yang dimaksudkan sebaik-baik umat? Aku ke Abu Talha ke siapa? Saya mula kaji, bahas, tengok kitab-kitab tafsir. Sebagian ulama tafsir kata, sebaik-baik umat adalah para sahabat yang terlibat dengan peristiwa hijrah. Yang tu saja kuntum khaira ummatin. Bukan semua. Golongan yang kedua kata, semua para sahabat. Pendapat yang kedua kata, semua para sahabat. Dan pendapat yang ketiga kata, semua umat Nabi Muhammad. Oh, yang tu bilangannya ramai lah daripada kalangan ulama tafsir kata macam tu. Tetapi berdasarkan sokongan-sokongan Quran dan juga hadis, sebaik-baik umat adalah para sahabat. Yang kedua tabi'in. Khairul quruni qarni, summa ladhina yalunahum, summa ladhina yalunahum. Tiga generasi awal. Sebab apa? Apakah keistimewaannya? Keistimewaannya, yang pertama nak sebut, Allah Ta'ala puji mereka di dalam Al-Quran. Pujian sekaligus merupakan pengiktirafan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan juga daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, sebab apa saya pilih akidah salaf ini? Akidah salaf ni tak ada loya buruk. Tak ada loya buruk, kelentong orang, main akir. Baik loya akir ni logik lah. Pengurusi dah terjemah tadi kan? Nanti kita akan sebut macam kita boleh buktikan banyak, sebab saya terjun dalam bidang ini hadirin sekalian. Bila kita baca-baca kitab, banyak main akal, banyak main logik. Dan banyak mereka mengkiaskan tentang kedudukan Allah dengan makhluk. Nanti ada, mungkin ada soalan yang berbangkit, kita akan jawab. Kalau begitu, kalau begitu akal lah. Kalau begitu, contohnya kalau Allah Ta'ala taharah. Kalau begitu dia bertempat. Dia mula masuk syaitan dalam kepala tu. Mula masuk. Berkaitan dengan akidah, Allah Ta'ala kata, ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rusulih. Wahai orang yang beriman, berimanlah. Percaya, beriman kita percaya. Percayalah kepada Allah dan Rasul. Walaupun di dalam bab akidah ini ada bab-bab yang kita tak boleh faham. Serahlah kepada Allah, sami'na wa ata'na. Kerana isu perkara yang berkaitan dengan akidah ini benda sam'iyat. Benda yang kita dengar. Kita dengar daripada Quran, daripada hadis Nabi. Macam mana kita nak faham? Suruh, ha? Jadi kalau semua nak ambil akal, boleh terima akan Nabi naik ke langit. Kenapa penceramah-penceramah, ustaz-ustaz boleh bila dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj ini boleh petikai dengan keyakinan orang kafir tak percaya kepada Nabi? Sebab mereka guna logik. Macam mana Nabi naik ke langit begitu cepat? Turun pagi, naik malam, turun pagi. Kenapa dia petikai pula? Sedang, kalau kata logik, kita sendiri pun tak perlu percaya. Tetapi kita tak pegang logik dalam masalah akidah. Dalam akidah kita tidak pegang kepada logik. Dia pegang kepada fakta, dalil, hujah daripada Quran. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin.
datangkanlah hujah kamu dan dalil kamu, sekiranya kamu orang-orang yang benar. Benar buat mari dalil Quran hadis. Dan Sayyidina Ali menyebut dengan kata-katanya, kata-kata Sayyidina Ali ini dinakalkan oleh Imam Abu Daud di dalam sunannya ketika membahaskan isu tayammum. Kita dah belajar bab tayammum dalam fiqh, dalam hadis kan. Sayyidina Ali kata, "Law kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfalu khuffi aula bil mas min a'lahu, walakin ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala khuffai." Kalau sekiranya agama ni semuanya diukur, dinilai secara logik, nescaya khuf itu disapu di sebelah bawah. Ha, yang bawah yang kotor ya, tapak khuf itu. Tetapi aku sendiri melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sapu di atas dua khuf. Tak logik. Sebab tu jangan pakai logik. Ini masalah, apatah lagi perkara yang berkaitan bersekak paut dengan akidah. Orang yang pertama, Nabi sendiri yang faham akidah. Yang kedua, para sahabat. Jadi bagaimana cara mereka memahami akidah? Iaitu kembali kepada Quran, kembali kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu